Tumben gak di bawah. Aku kayak baru menemukan spot ini, guys. Oh, ternyata di sini bagus juga ya gitu. Jadi udah mulai mulai kuliah lagi, udah dari tanggal 1 kemarin, 1 Maret. Apa kabar? Baik banget. Lagi di rumah. Cie, udah mulai naik MRT. Pertama kali tadi. Gak tau deh kapan lagi ya naik MRT. Soalnya kan kalau ke Jakarta udah nggak ada tujuannya lagi. Maksudnya kayak kan biasanya kan aku ke Jakarta karena ada JKT kan. Kalau dulu pas SMK karena ada lomba kan. Terus sekarang aku nggak keduanya. Jadi nggak tahu kapan lagi naik MRT. Gimana tadi latihan pajama terakhir? Seru, seru banget. Tebak, nanti lagu apa aja bonus songnya. Ya udah, besok-besok kita nonton teater bareng. Diajakin nonton teater bareng. Ada berapa ya bonus songnya? Rahasia. Ada 1, 2, 3. Ya, yeah. Aneh sih sebenarnya bandonya, ternyata aneh ya guys, ternyata kayak kayak ini ya, kayak apa sih kalau di Jepang tuh kayak karakter Ramrem itu loh, ada gini nih gak sih, kok aku jadi itu sih lupa. Oh iya bener, kayak Mik. Mirip Mikasa. Aish, dari mana miripnya? Emang aku pakai shawl warna merah? Konnichiwa. Asala, konbawa, takasan. Wah, ada Eren. Eren. Iya, besok rambut aku diapain ya? Terakhir nih, guys. Coba aja bisa di curl ya. Gak boleh. Udah tadi makan apa? Makan itu. Nasi sama ayam di suwir. Cepol aja, Bri. Tidak boleh. Oh iya, betul di Curly. Tidak boleh. Tidak boleh. Ponytail. Tidak boleh.
Kok gak boleh? Tidak tahu. Tidak apa. Ponytail kali ya. Tapi aku lebih suka digerai daripada dikuncir. Soalnya kalau misalnya digerai itu bisa main rambut. Tapi kalau misalnya dikuncir, kalau misalnya yang ngibas rambut terkena cetek. Kena mata. Tapi gak apa-apa sih, lucu. Cepak abri. Wih. Di mana tuh cepak abri? Mohak. Mohak kali ya. Pakai spray ke atas. Yaudah, digerai poni samping. Nah, poni depan apa poni samping? Apa nggak usah pakai poni? Tanggal 11 bisa diundur gak sih? Ih, iya ya. Emang ada ya tanggal 11? Bukannya langsung tanggal 12. Botak, botak. Oh iya. Oh iya ya. Iya, besok tanggal 11. Wah, guys. Berarti besok tanggal 11, berarti kuota aku keisi lagi. Terisi kembali. Yay. Akhirnya HP aku punya kuota. Enggak pakai WiFi lagi. Eits. Mana nih kuota pemerintah? Kuota Kemendikbud itu udah habis dari kemarin. Udah lama banget habisnya, belum kagak kagak keisi lagi tuh. Cuma sekali dapet. Udah gak ada ya, om. Enggak, ini kuota asli yang punya aku. Kan tiap tanggal 11 per bulan tuh dapat lagi kan. Soalnya aku bayarnya juga per bulan. Lagi belajar apa? Jarkom. Jarkom. Itu. Nah, cacat ya. Jarkom gimana? Pakai Cisco. Iya, ini cacat. Ya itulah gue. Pri udah bisa bikin map belum? Desainnya? Bisa. Dulu. Kalau sekarang udah lupa. Tapi nggak tahu. Belum pernah nyoba lagi. Dulu bisa. Beri dulu TKJ ya. Enggak, aku RPL. Ih. Udah bahas cowok aja nih. Tipe cowok idaman ini gimana, Win? Ini kenapa nggak masuk SM? Aku SM, Kak, BTW. Brina kok sabar. Brina komiknya kapan? Apakah dilanjutin? Maunya begitu, cuman aku kan kemarin kan kepotong sama ini kan. Sama apa? Graduation kan yang kemarin tuh. Terus abis graduation besok kan langsung itu kan langsung apa namanya pajama kan, jadi kepotong. Terus aku pas sebenarnya waktu itu udah kepikiran, oh lanjutannya begini begini, lupa. Lupa gimana lanjutannya.
Biasa bikin web pakai software apa? Sublime. Atau enggak, pakai itu juga bisa, Notepad. Tapi Notepad yang baru. Tapi kayak lebih enak pakai Sublime sih. Semester 4. Kali ya. Ayo webtoon, mau gak? Ih, mau. Tapi gimana ya, aku takut. Aku pengen deh bikin webtoon, tapi webtoon. Oh. Di daerah aku cuman adanya SMK, nggak ada STM, jadi SMK. HTML. Si Daryl ditungguin. Wah. Gak kusangka. Visual Code, Dreamweaver. Ih, dulu aku pernah waktu SMK, SMK waktu itu. Jadi kan aku buat web kan. Nah, aku buatnya tuh dari nol, desainnya sih. Dari nol, ya kan. Pakai Sublime. Nah, terus ada kan tuh aplikasi yang pas kalau bikin web tinggal di apa ya, tinggal di drag dragin doang. Misalnya kayak mau kotak di sini, terus misalnya kotaknya ada dua, terus ini headlinenya apa gitu-gitu. Jadi ada kan tuh aplikasi yang kalau nggak salah Dreamweaver bukan sih, yang tinggal di drag drag, jadi sintaksnya tuh udah kebikin sendiri. Nah, waktu itu aku bikin pakai Sublime kan, tapi guru aku ngiranya pakai Dreamweaver. Padahal aku udah bikin, kayak udah nyari tutor di Google tuh udah kayak gimana ya, kayak udah lama, seharian gitu kan, karena itu kan ngejar waktu juga kan waktu itu. Dibilangnya pakai yang itu, yang kayak tinggal di drag doang. Wah, udah jauh. Kotak. Visual Studio. Halo from Japan. Halo, konbawa. Imananji desu ka? Nihon tokoro de. Kabi ada main game apa selain Genshin? Kebetulan aku main game, tadinya niatnya mau main Genshin kan, kayak aku pernah bilang gak sih aku pengen main Genshin, tapi sampai sekarang belum terrealisasikan, cuman ke download doang tuh, belum aku pernah mainin. Kayaknya aku emang anaknya tuh super males buat main game. Kabar ini aku lagi bikin aplikasi pakai NetBeans. Wah, hati-hati tipe. Tipe satu udah kelar. Nyarinya susah. Bikin apa tuh kalau boleh tahu? Ayo Kak Isha bikin lagi.
Wah, gue mau arigato, thank you, Kak Fata, Fata-san. Thank you, Hyung. Gak tau deh, takut ah. Kalau grad pakai sosmed yang ada apa baru? Masih mikir. Pakai yang lama apa yang baru ya? Username-nya apa ya? Beri lagi ngitin anime. Apa tuh? Hori Mia. Sama satu lagi ada tuh. Apa ya namanya ya? Pokoknya peran utamanya kalau nggak salah Kabane deh. Kabane. Apa ya? Terus tokohnya tuh ada yang namanya Inugami. Asik. Kan ah Kemono Jihen ya aku nonton itu baru kemarin sih aku soalnya kan aku kan buka YouTube terus aku ngeliat kayak itu terus aku penasaran terus aku nonton terus kayak ih lucu banget si kabanenya tapi kalau dipikir-pikir kabanenya jadi OP ya overpower. Siapa yang bilang aku mau nonton One Piece? Aku nonton sampai tahun berapa tuh? Kelarnya, belum kelar lagi tuh. Oh iya, Dokter Amune juga. Iya, aku juga pengen nonton itu, cuman kemarin pas pas lagi nonton si Kabane kan. Terus udah tuh udah kelar kelar belum belum kelar sih cuman episode terakhir yang baru kelar tuh cuma sampai 9 kalau nggak salah ya. Terus kan nyari kan lagi kan apa ya nonton teman lagi ya terus terus itu apa namanya duh ya Allah ngomong ribet ya ribet banget terus ketemunya itu Dokter Amune daerah Amune. Cinta Fitri, aku nggak tahu. Ah. Kamu ketinggalan berita penting dari Bri. Apa tuh? Emang Bri? Oh ya, di Bri aku ya. Pocong momen. Ngapain aku nonton pocong? Bri udah lihat teaser dari Shida. Iya. Tau gak sih aku baru beli ini kan aku pernah bilang gak sih kalau aku beli cat gitu itu mate oh kayak cat air gitu. Namanya apa ini aku nggak tahu. Pokoknya intinya cat deh. Cat kuda terbang. Emang ada cat kuda terbang?
Aku nggak tahu inisial apa. Terus kan aku pernah bilang, terus terus kan terus mulu nabrak. Kan aku pernah bilang, aku belum beli itunya kan, belum beli apa namanya kuasnya. Jadi aku beli kuas tadi. Terang. Tapi kan, jadi tuh aku tuh kayak apa ya, kayak aku kan nonton, bukan nonton, scroll tik mulu kan. Nah terus di FYP aku tuh banyak banget yang lukis, jadi kayak aku kayak penasaran gitu. Terus aku udah beli, kok mau menjahit pak, kan ini masa menjahit, bagaimana cara jahit nih? Enggak dong, bukan menjahit. Iya. Enggak. Itu kan lupa nih ngomong apa tadi ya. Oh ya, jadi ini buat makan. Keren kan? Selain buat lukis sih bisa buat makan. Cakep bener nih. Murah lagi. Panjang lagi noh. Bisa nih nyemot makanan orang. Enggak. Oh ya, iya deh. Nangkep nyamuk ya bisa ini. Kan panjang, jadi kayak. Oh iya, itu kan aku sampai lupa kan. Jadi kan aku nonton TikTok. Oh, iya, Mam. Maksudnya tadi kan aku nonton TikTok kan. Terus jadi aku kepengen gitu, pengen ngelukis nyobain. Masih jauh kan ke jam 12? Terus kan jadi aku kan belinya di dekat rumah aku kan, beli ininya kuasnya kan. Kalau ini aku udah lama banget belinya kan. Sumpah ini udah lama banget aku beli. Gak ngerti lagi. Cuman gara-gara aku ih disco wah. Cuman gara-gara aku lupa beli kuasnya, jadi nggak aku pakai nih. Udah kering belum ya? Sumpah ini udah lama banget, kayak udah dari Januari. Kering nggak ya? Tadi nggak usah lupa. Terus jadi ngelukis kali ya, tapi aku baru pertama kali sini, baru kayak baru beneran baru beneran nyoba. Tapi kalau misalnya aku ngelukis terlama, ntar jam 12 udah harus matiin. Gak tahu sih aku juga mau ngelukis apa. Lukis apaan ya? Aku jadi bingung nih. Aku lukis kayak, terus aku bingung yang mana yang dipakai. Yang ini. Nah ini aku nggak tahu gimana dong. Tapi aku pengen nyobain. Bentar ya guys.
Terus aku beli ini juga. Ciri ini tuh watercolor paper. Terus ini tuh kalau misalnya ditaruh catnya di sini emang gak rembes ya sampai bawah ya? Ini sih, no. Rembes gak ya? Apa aku robek dulu gitu? Eh gimana nih? Ini sih aku gak ngerti. Ah, tapi pengen. Aku aneh ya. Kayaknya emang enggak itu ya. Ya emang ada gramnya. Mana enggak ada. Masa aku timbang dulu? Enggak ada gramnya. Masa aku timbang dulu? Udah deh, gak apa-apa. Oh, dari belakang. Oh. Eh, ini gimana sih? Cara makinnya tuh dari belakang. Dari sini. Ini tuh kayak ada papannya gitu loh. Tebel banget. Nah, ini cara makinnya dari belakang. Atau dari depan. Ah, gimana sih? Oke. Okay. Aku doang emang yang beli barang tapi kagak tahu cara makainya. Sabar. Ya. Aku tuh nggak tahu, aku kan baru beli, baru pertama kali. Padahal aku ini udah beli dari lama banget. Eh bener gak sih? Dah, daripada ragu, mendingan cus langsung. Pakai warna apa nih ya? Biru. Warna primer tuh apa? Merah biru hijau. Hah? Merah biru hijau bukan merah biru kuning. Oh iya ya, paletnya aku lupa. Kalau aku beli dulu udah tutup. Aku udah semangat padahal. Telat. Oke, ini aja deh. Thank you.
udah beli sekarang mendingan belajar motong keramik. Ini lagi motong keramik. Bentar ya. Bisa gak ya? Aku pakai piring rumah ya. Biru, merah, kuning. Susah, enggak bercanda. Kalau water color itu pakai air lagi gak sih? Pakai, oke, coba mati ke desa yuk. Ya hujan. Makin beri. Lah, biarin aja. Paling basah. Ya. Aku jadi bingung. Bentar ya. Aku bingung gambar apa, bentar ya. Cari dulu di Google. Di internet.
kedengeran suara apa? Ternyata suara hujan yang deras banget ya, langsung berhenti, ntar hujan lagi. Oh iya ya, lupa dia nyalain wifi-nya. Kayak aku punya kuota aja. Aku jadi di internet kok malah susah-susah ya. Aduh, jangan yang susah-susah dong. Gimana sih? Kan aku baru 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 nyobain. Aku belum siap ditinggal kamu. Aku juga belum siap ninggalin kamu. Bercanda. Iya sih. Tapi harus happy. Gimana ya? Duh, takut nih. Duh, hujan berisik sekali ya. Terlalu merah lagi. Tembus kayaknya. Wah, tidak. Wah. Kayaknya aku ketebelan gak sih di sini? Aduh, gimana ini? Nah, ketebelan gak sih? Udah lah, gak kelihatan juga. Nggak tahu ngelukis tuh kayak seru gitu ya ternyata ya, meskipun ini gambar gurita dong. Jadinya gini sih. Ah, dasar aku. Puasa.
rasanya nggak enak deh kayak coba ini malah kan nempel. Tidak bisa. Apa sih maunya nih kuas? Aku nggak bisa diukir, apa akunya yang nggak bisa ya? Tapi harusnya bisa. Kurang air. Nah, segeduk. Tuh kan, aduh, blown banget. Aku blown banget. Tuh kayak kayak so pinter. Padahal kurang air, yang bisa lain kuasnya. Iya, aku lagi ngelukis, tapi aku nggak tahu nih jadi atau tidak. Oh my god, gila. Maksudnya pinter banget aku sampai nempel. Ya ini juga enak kok kuasnya, cuman tadi enggak, karena tadi kurang air jadi aku menyalahkan kuasnya. Ternyata salah itu bukan kuasnya, maksudnya kurang air. Ya gitu ya. Pakai air aki coba ya. Apa? Kurang warna putih. Bunyi pintu, guys. Pintu. Keluar.
sih. Iya. Bunyinya emang serem, guys. Kak. Lagi itu ya. Iya, kenapa? Enggak, takutnya ngomong something. Ya, salah. Kok malah warna hijau sih? Oke. Coba mate. Aku akan meluruskan ini. Ayo, keluarlah warna biru. Biru muda. Hei, biru muda. Di mana kakak? Ya, warna hijau lagi. Ya udah deh. Gak apa-apa ya, kali ya. Gak bisa dong. Masa matahari terbenam langitnya warna hijau kan gak lucu, warna biru. Mi, aku mulai menyalahkan kuas lagi. Nah, cakep. Ya nggak sama sih, ya udah sama ini. Deh, warnain dulu aja deh, udah. Ah, ribet lu. Wahai kuas. Kayak film itu. Aduh, apa ya? Sensorannya. Boneka itu loh. Barbie. Dong bapak, kuasnya kenapa jadi begini? Kan udah aku basahin tadi, kurang. Eh? Hei kuas, bicaralah. Dulu ya. Ya, apa ini? Hujan-hujan gak apa-apa sih, jadi adem. Dari mana ini keren? Dari mana ini?
Bun. Aduh, Bun. Ini bibirnya deres. Bikin naik darah ya? Enggak sih, ini kan anak pertama aja, jadi tolong dong, ada yang mau lanjutin? Gak jadi deh aku. Gak jadi aku melukis. Kenapa yang jadi begitu warnanya? Guys, kalian ngomongin apa? Apa ini? Bye.
gimana sih biar ini tuh warna warna yang tadi tuh hilang gitu. Gimana ya? Pasti bisa. Juga nggak tahu. Aku yang nanya, aku yang jawab. Ya. Udah mau jam 12. Hehehe.
Bentar ya. Yang sebelah sini oke sih. Kok serem ya? Oh ya guys, guys, aku deketin ya. Username yang bagus gak tau apa ya. Rada aneh ya.
kaget. Haha. Nah lo jadi warna hijau. Jadi warna hijau sih. Aku penasaran.
Nah guys, jadinya begini. Aw, apa tuh? Yeay, jadinya begini. Ya, belum sih ini. Cuman ya udah kayak kayak ya udahlah gitu aja. Nanti lagi. Soalnya udah mau jam 12. Ntar aku benerin. Yay. Apa? Kalian gak ada yang mau nanya gitu? Ay. Kan ini showroom terakhir kan? Jadi kayak supaya yay. We discord. Wah, arigato. Gumau, arigato gumau. Kamsa, kamsamida. Bukan, bukan. Ya, terima kasih. Habis dari JKT mau ngapain? Ngapain ya? Aku juga bingung. Aku juga belum tahu. Mau bikin channel YouTube ya, belum tahu. Pengen sih tapi nggak tahu aku ngapain di situ. Makasih ya Kak Fatah, Kak Robuana, Robu Maulana, Kak Randy, ya makasih Kak, Kak Den, Kak Firly, Kak Den, Kak Yasyah, Kak Den, Kak Den, Kak Den. Makasih Kak giftnya, Kak Adren. Kak Febrina selamanya. Makasih Kak. Makasih Kak Randy. Yeay, makasih Kak. Nanti akun sosmednya tetap dari JGT. Tetap gak ya? Less absent. Iya ya. Yuk kita absen dari 25. Halo Kak Kiki Mars, 25 nomor Kiki Mars apa sih? Halo Kak Kiki Mars, nomor 25, nomor 24 ada Kak Pram. Yeay. Nomor 23 ada Kak Jaja. Jajayu. Jayu. Nomor 22 ada Kayunan. Wih, disco lagi. Ada siapa tuh? Kamarsyanya Aji. Makasih Kamarsyanya Aji. Kemau. Nomor 22 ada Kayunan. Nomor 21 ada Kak Yusuf. Nomor 20 ada Kak Hanzi. Kak Hansni. Nomor 19 ada Kak Fabian. Nomor 18 ada Kak Yasyah.
Nomor 17 ada Kak Dear, nomor 16 ada Kak Guri tempat 8, nomor 15 ada Kak Robul Maulana, nomor 14 ada Kak Drian, nomor 13 ada Kak Hans, nomor 12 ada Kak Randy, halo Kak, nomor 11 ada Kak Ahya, nomor 10 ada Kak Dharma, nomor 9 ada Kak Alex, nomor 8 ada Takasan, nomor 7 ada Kak Gagak Ngidol, nomor 6 ada Kak Exanto is back, nomor 5 ada Kak Bunglonnya, Bunglon 48, nomor 4 ada Kak Febina selamanya, makasih Kak, nomor 3 ada Kak Didi Cilok ex Gurita 48, nomor 2 ada Kak Andre Ackerman, nomor 1 ada Kak Fatah, yeay, di sekolah lagi. Dari siapa tuh Kak? Marsyanya Aji, yeay, makasih Kak Marsyanya Aji. Marsyanya Aji, wow. Beri besok semangat ya. Ya dong, harus semangat. Kalian juga semangat kedepannya. Siapa nih nextnya? Halo Kak Raihan. Selamat, selamat menempuh hidup baru, kayak abis kondangan gitu ya. Kayak abis kawin, maksudnya kayak abis nikah. Yeay, dadah. Sayonara. Makasih guys udah ngasih gift dari kemarin, dari dulu udah lama banget kan udah dukung aku, kasih ya udah mau HS sama aku, udah mau video call sama aku, makasih. Enggak. Nah. Aku yang makasih. Petirnya rada serem ya. Terus apalagi ya? Ya. Makasih 2,5 tahunnya. Makasih juga 2,5 tahun udah dukung aku. Makasih juga yang udah dukung aku dari aku awal banget. Yang aku apa-apa pokoknya yang paling terakhir deh. Sosmed aku keluarnya paling terakhir. Sosmed yang lain udah pada muncul, aku belum muncul. Kalau dipikir-pikir lucu juga ya.
Iya, kalau dipikir-pikir aku sosmed paling terakhir, makanya waktu itu yang kenal aku dikit, soalnya yang lain udah ke up, akunya belum, soalnya HP aku disita. HP aku kena sita di sekolah tuh. Enggak, HP kan di SMK aku kan gak boleh bawa HP, ya kan? Terus HP aku disita, ya kan? Pas lagi diumumin sosmed, ya. Dalam hati aku, mantep banget, aku ketinggalan, sosmedku belum muncul nih, HP aku masih di sono no, di guru. Disita, dibalikinnya pas aku udah lulus. Mantep banget emang, Bri. Itulah kenapa sosmed aku jadi kayak apa ya, yang lain udah pada muncul, halo guys, tweet pertama aku belum. Soalnya kan aku udah dibilangin kan, kalau sekolah nggak boleh bawa HP ya, kalau yang bawa HP disita. Kalau dua tiga kalau nggak salah aku tuh tiga kali kena razia ambilnya pas lulus. Kebetulan pas itu HP aku disita untuk yang ketiga kalinya, jadi diambilnya pas lulus. Beneran pas lulus, pas udah lulus aku baru balik ke sekolah kayak minta, Bu, HP saya waktu itu kena sita tuh, Bu. Saya mau ambil, Bu. Jadi waktu itu yang kenalin Bri, kalau misalnya ngomong Bri pasti yang orang-orang tuh pada nangkepnya bukan Bri aku. Menangkapnya Bri ya. Ya, kalau sekarang kan udah gak tau sih, tapi gitu deh. Lucu sih waktu pas aku pertama, kayak bukan pertama kali sih, waktu awal-awal ya kan, nyampe staff bilang, loh ada yang namanya Bri, bukannya Bri itu dia. Padahal aku di depannya kayak terus aku apa. Karena waktu itu belum kenal, soalnya kan aku kan terakhir kan tuh. Tapi tuh lucu tau, maksudnya kayak namanya kan mirip kan, jadi yang kiranya satu orang, ternyata dua. Enggak, itu kan pas awal, jadi ya ya terang aja lah, orang apa pasti mikirnya Bri, oh panggilannya Briel gitu loh, kayak mereka kayak apa ya, kayak oh Bri sama Briel tuh beda orang gitu loh. Kayak lucu aja, aku kalau ke teater kayak halo halo kak,
eh siapa ya, aku ya namanya Bri kak. Oh Briel, nah bukan kak, yang Bri doang. Bri doang, Bri aja. Oi, oh susah emang kalau masalah terus juga dulu kan aku kan belum terbiasakan pakai panggilan Bri gitu. Jadi kalau misalnya kadang ya, kadang kalau pas latihan ya kalau yang dipanggil misalnya Bri, Bri eh kan dipanggil kan mau dikasih ini kan tempelan nama Bri, Bri mana ini namanya Bri, terus dalam hati aku juga siapa yang namanya Bri ya, oh iya aku sendiri. Kenapa nggak dipanggil Dipo aja? Ih, aku nggak suka. Karena itu kan bukan the real nama aku. Itu kan nama keturunan. Nana, iya aku baru kepikiran. Aku baru kepikiran. Iya, kenapa nggak dipanggil Nana? Tapi kalau aku dipanggil Nana, ntar absen aku paling belakang N. No, thank you. Wih, kamar Syahnya Aji. Brina aja harusnya. Nah, itu aku juga gak kepikiran. Tapi gak apa-apa guys, aku sekarang udah kebiasaan kok. Eh, bukan gak. Aku sekarang udah terbiasa Bri suka sepuluh 20 menit lagi Jung Bina kayak Jung Yeri ah Jung Yeri Jung Bina kalau terus pakai kata-kata enak Rina. Oh iya, guys, masa nggak kan? Kejut aku. Ini Karendi ngamuk nih. Jangan gitu dong, belum kelar. Tuh kan lupa apa ya? Oh iya. Jadi tadi pas aku naik kereta karena aku tuh turun di Manggarai kan. Terus mau ketemuan sama Coffee Bean di situ kan. Terus aku pindah jalur kan. Pas pindah jalur kereta yang di jalur 54 di jalur 4 yang mau jalan bunyi terus gitu bunyi bunyinya apa ya bukan bunyi klakson ya apa sih kok klakson sih. Pokoknya kereta yang kereta bunyi kereta deh pokoknya yang kayak kayak gimana ya aduh putih-putih kayak gimana ya. Ya pokoknya begitu ya masa telolet. Ya pokoknya itu deh bunyi kereta yang pokoknya entah itu klakson apa ya. Itu bunyi di sebelah aku ya kan. Terus aku kayak kaget, eh malu banget deh. Terus kagetnya kayak kayak ya udah deh, malu banget. Terus satpam yang bilang enggak satpam di depan bilang eh sambil ngeliat ya kaget dia. Di situ aku rasanya pengen pergi dari ujung sampai ujung sono.
Kesan naik MRT pertama kali gimana, Bri? Ih, ini berapa menit lagi ya? Keren banget, kayak dalam juga ya. Dalam tanah. Terus kayak ih bagus banget. Bagus banget. Kalian udah pernah naik MRT belum sih? Hadis kok. Belum ya, kasihan. Aku juga baru pertama kali, tapi naik deh. Bagus banget. Udah gitu, itu kan turun kan. Nah, buat naik keretanya lagi tuh turun lagi, jadi dalam. Udah gitu nyampe nya cepet, jadi kayak keretanya tuh jalannya tuh cepet gitu, nggak kayak kereta yang biasa aku lewat tuh, eh yang biasa aku lewat, yang biasa aku naik. Iya, seru banget. Gak boleh guys, tidak boleh gitu. Naik MRT uapnya banyak, gak boleh. Wih. Jangan deh. Kok uap gitu? Bukan uap. Batu baranya banyak. Terima kasih bawain rasa cinta ya. Sama-sama. Rasa cinta dan belasannya tolong ajarkanlah. Apakah referensi yang lebih baik? Karena ku anak IPS, aku pun tidak tahu. Bri, itu unit song Himawari kapan? Udah lama banget, dari pas sebelum pandemi. Sebelum pandemi itu kan masih ada benteng kan. Nah, terus aku sempet ngegantiin. Karena ke anak RPL aku. Gak enak. Tanggal 5 Maret 2020, wih. Kanur. Apal enggak? Tahu aja, Kak. Kenapa ya? Karena aku kangen TWT. Jadi karena nggak bisa bawain setlist TWT lagi, jadi aku bawain salah satu lagu dari TWT gitu. Dan kan
waktu kemarin kan aku pengen bawain Romance Rocket, tapi karena berhubung lagunya banyak apa yang gimana ya ngomongnya, kita akademi yang lulus milih lagunya banyak yang apa ya, tenaganya banyak, pakai tenaganya banyak, jadi takutnya kalau Romance Rocket kan lompat mulu kan, kayak takutnya capek, pada capek, jadi cewek jadi Arasang Cinta, soalnya nggak terlalu lompat. Iya, tadinya pengen itu Romance Rocket. Oh, hayo Bricang, aku baru bangun nih. Wah, oh, hayo Aisang. Kamu suka Charlize Theron? Suka. Karena aku pertama kali nyobain stage itu TWT, bukan pajama. Gitu. Jadi aku belajar dari TWT. Okay, ternyata kamu bukan kak ya, karena kamu lebih muda dari 2 tahun. Beri foto langit di HP ada berapa? Buh, banyak. Belum lagi yang dari Twitter. Iya, ceritain soal gift yang ketunda hampir setahun tuh. Bukan ketunda, nggak tahu sih, cuman jadi sebenarnya tuh giftnya itu, jadi waktu itu ya aku udah lihat ya kan, terus tapi pas masih show. Nah, jadi rencananya aku mau ambil pas setelah show. Pas setelah show tidak ada. Tidak ada. Lalu aku bingung. Lalu aku bertanya. Lalu tidak ada. Lalu 1 tahun kemudian baru ada. Tapi itunya ulang tahunnya siapa? Kadonya yang buat aku waktu itu pas ulang tahun siapa ya? Terus tiba-tiba ada kado. Tapi bukan buat yang ulang tahun, malah buat aku. Ternyata yang dari 1 tahun yang lalu. Aku pikir, loh, kok kan aku belum tahun, belum tahun kan, belum ulang tahun, masih beberapa hari lagi, masih beberapa minggu lagi, ya kan? Pas aku buka suratnya 2020. Fan letter suka disimpenin gak? Suka. Suka lah, aku simpen. Iya, dikirain kecepetan berapa minggu ya waktu itu, 2 minggu apa 3 minggu gitu. Pokoknya masih lama deh sampai hari ulang tahun aku. Soalnya itu lagi ulang tahun siapa ya aku lupa, tapi ya kan. pas dibuka apa suratnya 2020.
kamu ultahnya kapan nih? Maaf, baru aku fans baru. Kebetulan aku ultahnya tuh tanggal 29. Tanggal 29. Iya, jadi tanggal 29 gitu. Nggak percaya. Orang kemarin tanggal 29. Tanggal 29. Oh iya, ngeding tanggal 17. Ya, makasih ya doanya. Mana bilang enggak jadi bilang papi sape Bri udah ngerjain tugas, alhamdulillah udah tadi. Enggak deh, enggak jadi tadi, harusnya apa tadi, cuman minggu depan gitu. Pengen lihat kamu tampil di Enya lagi. Aku juga pengen di Enya sekali lagi, tapi nggak bisa. Nanti ya, nanti kapan? Tik tak tik tak. Aku pertama kali ketemu Bri di TWT 2019. Wih, udah lama banget tuh. Waktu rambut aku masih pendek. Dulu rambut aku pendek loh, jangan salah ya. Aku tuh pernah rambut pendek juga. Aku tuh pas masuk rambutnya panjang. Terus pas mau TWT rambut aku pendek. Terus aku jadi ya nggak cepak juga sih, botak. Nggak bercanda. Nggak pendek, nggak terlalu pendek sih, cuman lumayan lah kalau dibilang pendek mah pendek. Beri kapan gelarnya ada? Belum. Belum ke Jogja lagi. Oh, 3 menit lagi. Beri kapan rambut pendek lagi? Rambut pendek sambil diwarnain bagus gak ya? Tapi aku takut rusak. Arigato, Yulisa, Ayusa. Halo Kak Didi, ya Anin ya. Apa?
Kalau kamu masih ada, aku bakal bawa kamu nomor satu. Tidak, guys. Guys, kita SS. Terakhir. Yay. Satu, dua. Salah. Salah, itu bukan SS. Guys, SS. Satu, dua. Hai, luar biasa. Makasih ya, guys. Makasih. Oskare. Makasih. Wih, di sekolah gini Kak berinya aja mungkin. Mungkin. Kalau masih ada. Kak Kuang Aretas Perkasa. Wih, makasih Kak. Kak Marsyanya aja mungkin. Para bunga Maulana, arigato, arigato, mago, mago, arigato, siu, ada, sampai ketemu besok. Btw, video kok gak nih? Terakhir, iya. Arigato ne. Kalian juga sehat-sehat terus. Ayu sang mo daisuki. Tada. Kita ketemu lagi nanti. Tapi namaku berubah. Ya, dadah. Vici de Aula. Hai. Yes, udah. Dadah, udah jam 12. Bye bye, makasih ya guys. Aku sayang kalian, sumpah. Dadah. Tapi aku harus matiin. Dadah.